metis tengah dinten kieu nya aduh rawas pisan. Aduh, alhamdulillah mangga hateur nuhun. Damang, Pak. Laras ieu teh kampung Cimaseuk. Iya mah sok kabesekan laras teh. Kirang-kirangna mah ulah nyerocos wae cenah. Sok kabesekan cenah. Seger. Lada. Tuh kameramen saya ini metis tuh nya di suguhan rujak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat jugalah? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya sahabat. Dan di video kali ini saya teh sudah ada berada di perkampungan atau sebuah perkampungan pemukiman warga di sini. Dan ini ternyata katanya namanya itu Kampung Cimaseuk sahabat ya. Tentunya masih di Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya sahabat. Dan saya itu akan berlanjut lebih ke sana lagi, dan di sini baru pertama sudah ada rumah ya, dua rumah sahabat. Tetapi saya akan menuju ke arah lebih sana lagi, apakah di sana ada pemukiman warga atau bagaimana, pokoknya mah kita ikuti terus sahabat ya. Oh, dan ternyata di sini teh ada jalan untuk menuju arah ke Kampung Cimaseuk. Di sini sudah bisa masuk atau bisa dilalui kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor sahabat ya. Tetapi di sini belum dicor ya, nampaknya kalau musim hujan pastinya sangat licin ya, kita harus selalu berhati-hati. Dan kebetulan sekarang musim kemarau ya sahabat, tetapi di sini kalau musim kemarau juga alhamdulillah pengairan atau sumber irigasi air ya di sini sangat melimpah dan subur sekali sahabat ya. Dan saya belum mengetahui apakah di depan di sebelah mana perumahannya atau pemukiman warganya sahabat ya. Kita gaskeun lah pokoknya mah, dan saya tidak sendirilah, bersama kameramennya saya kesininya sahabat ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke para warga di sini. Oh, ternyata ya sudah ada penampakan ya. Di sini ternyata ada beberapa rumah. Bisa terlihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih ya. Nggak tahu, mudah-mudahan kita bisa bertemu silaturahmi dengan warganya. Pokoknya mah gaskeun we lah. Beuh sahabat, sangat seger sekali ya. Pesawahan ini baru dicangkul atau dibajak sahabat ya. Aduh, sangat indah sekali ya. Ada rumah di tengah-tengah sawah, terlihatnya sangat pika betahun pisan pokoknya sama sahabatnya. Aduh, mantul pokoknya sama gaskeun lah. Duh, cai itu sahabatnya, kita noong dulu sebentar ke sini ya. Nah, supaya sahabat juga lah. Nah, duh, mantul tuh pengairan waktu corkil tuh ya. Aduh, gusti Allah, akbar, mantul sekali tuh ya. Aduh, saya apa-apaan ya kalau tiga brusma tuh sahabatnya kan. Pokoknya mah hariwang pisan. Dan di sini terlihatnya air tuh aduh sangat jernih sekali tuh. Mantulnya pokoknya mah aduh. Harerang curcor kan ini teh gawir pisan sahabatnya. Di kampung Cimaseuk mah. Mantul. Kita menuju, kita harus hati-hati karena ini di galengan padi. Aduh, hariwang ini teh. Aduh, santai-santai we kameramen ini itu tuh. Jalan-jalan aduh di sisi walungan walaupun halodo aduh, tetapi seger di sini mah. Udaranya sejuk.
Airan sungainya sangat besar ini cina sumbernya, aduh, ampun, aduh, dan di sana juga seperti saluran sungai ini dari arah sana ya, dan di atasnya itu ada rumah, ada satu, ada dua, dan di sini ada sebelahnya lebih bawah lagi ada pemukiman warga. Saya akan silaturahmi ke sebelah sini lagi sahabatnya, duh mantul pokoknya mah. Pak, assalamualaikum. Alah, ngiring silaturahmi ya kapelihan dia. Nuju naon, aduh sahabat, nuju metis tuh, aduh metis tengah dinten kieunya, aduh rawas pisan. Aduh, alhamdulillah mangga hatur nuhun. Damang, Pak. Leres ieu teh Kampung Cimaseuk. Aduh, Kampung Cimaseuk ieu. Hapunten, pulan. Damang. Hayo, Damang. Alhamdulillah. Aduh, petis tuh sahabatnya. Alah, langsung saya teh silaturahmi ke Kampung Cimaseuk ini di suguhan petis langsung tuh. Upami channel abi mah juga lah channel ah, pilih etamah gitu. Nyobian kepelihan dia. Mohon mangga mangga. Cek, petis cek. Ye, asaan heula. Cek cek buru di kamera cek. Gewat, gewat. Gewat. Aduh tuh, kameramen pingin petis katanya atuh. Aduh, ampun. Kok. Aduh, kameramen saya ini metis tuh nya di suguhan rujak. Enak pisan pokana mah. Coba rasain. Cek. Seger. Ya, cobain. Mohon mangga-mangga. Aduh cait dia mah pas subur pisannya, alhamdulillah. Da di sodong mah sawah ge baleulah, Gusti Allah anu tos tanuran. Sapalihnya di dieu mah sakinten ari maya irigasi. Oh, mohon-mohon-mohon. Mohon-mohon-mohon. Ini seperti ini bagan ya, kalau itu kalau di kota MCK ini teh. Tapi alhamdulillah cainnya teh curcor pisannya sebelah sini mah sahabat bisa dicek lah pokoknya mah tuh. Nah, jadi sumber mata airnya di sini, langsung di bawahnya itu kolam sahabatnya. Dan di sini juga ada beberapa rumah lagi di sini teh ya. Nah, ini salah satunya satu, dua, ada dua rumah. Di sini benar-benar dua, ada lima rumah betul pisan pokoknya mahnya. Alhamdulillah pokoknya namanya, dan di sini ternyatanya warganya sangat ramah-ramah dan baik-baik sahabat ya, walaupun kita baru pertama kali datang ke sini sahabatnya. Aduh, keren pisan pokoknya. Omi kapalihan itu ayah bumi kan eh? Ayahnya. Oh mohon, mohon. Tapi upami uih deui kapalihan itu engke. Di palihan di itu motor teh name teh dinu aya bumi. Mohon didinya. Mohon. Oh. Biasanya. Oh. Mohon. Mantap. Aduh, eta kameramen saya. Cimaseuk, Cimaseuknya Kampung Cimaseuk. Upami desa nate Mandala Sari keneh nya. Kampung Dharma Sari. Kampung dusun. Dusunnya Dusun Dharma Sari, Kampung Cimaseuk. Namanya teh abdi teh palihan mana namanya teh, Cak? Marajaya. Kampung naon teh? Marajaya. Di mana lebet tadi? Jadi itu abdi teh tos di kampung mana namanya teh datos Cikole dari Jaya. Ta Cikole laras. Cikole. Cikole teh tos mereka mandala benar. Mohon tos eta tos kengeng sababaraha judul eta anjing amangan teh ka ditu kapilihan ditu teh. Tadi ke Barajaya tos eta jalan Marajaya tadi. Tacan, tacan. Kapilihan di nyaman namanya teh. Marajaya pertama dari mandala. Mohon, mohon lebetna teh nya. Hmm. Ngan upami misalkeun ana abi uih deui ka kadinya heula nya teh. Engke teh tiasa uih deui ka ditu. Jalan pada astana. Oh, biasanya. Mohon, mohon, mohon. Mohon. Kumaha teh suara? Segar pisan ya mah. Bismillah. Ini ditampilannya. Ya teh jamu cai, jamu air.
hari air teh air gitu, jamu air ini teh. Kan biasa nama upami ngaleut petis ieu mah sok kabesekan laras teu. Kirang-kirang mah ulah nyorocos wae cenah. Sok kabesekan cenah. Aduh wae cabe naon teh. Namanya teh kapelihan ditu tapi kege bade ka dieu ngan ti payun mah kantos ka dieu. Sarang LK geuningan. LK tidinya ti bis peyang ya. Heeh. Apa? Ya mah ieu. Yang bapak ge sok itu. Mohon ya. Da sering eta mah ka dieu. Ngana mah teh? Dia rancangan Nana Wildan, mun aya nepi dia apa nu gini. Nama eta ka ditu heula anjeunna panti payung cenah atos tidak jalurna. Bade ti ditu heula nyalak jalurna teh. Mun ka pangwas dan mohon. Dunyakan ka pesangrok ditu da. Gimana, Bang? Mantap. Aduh. Lada. Kan kade ka kabesekan. Seger lada hayo atuh ah hayo aduh ampun munya kena si age hot septos ieu dua karung ampun tinggal ngagehan sakieu wae ka abdi mah do Gusti Allah Akbar. Ya alhamdulillah katanya. Ya sudah. Resep hiburan bae ketang ari abdi mah gitu. Kan di dunia mah hiburan hiburan. Hiburan tapi ulangan saukur hiburan urang teh nu penting mah tiasa kumacarana. Anu di bumi tiasa ngebul dapur gitu urang mah nu penting mah nya gitu sambil berusaha urang teh gitu eta situ bagenit patrol situ bagenit pengkeureunana abi mah patrolna janten sanes kalau wi goongna ka ditu kan abi mah pengkeureun situ bagenit kampung patrol di dinya gitu abi mah upami asli na ngalais mah Cibatuna eta asli jadi seluruh Indonesia anu kahiji asli Lais mah Garut Cimahi. Ujang-ujang di Hamat. Mangan upami abi teh sengal Lais. Mangga misalkeunana bapa anu nonton anu ninggal mangga ngan ulah di naon teh ulah dipaseakeun leres teu. Mangga eta mah abi bade ngan apakah misalkeunana leres eta anu naek teh saha misalkeunana rara setan mangga eta mah ngan ulah dijantenkeun pasea eta mah kitu bade dina salat dina kunut ku tah eta nya masing-masing tah eta mohon lebih ya kitu akrobatna kitu janten ekstrimana gitu eta mah kitu jugalah channel official teh sok mangga jugalah channel pilari ayeuna dicek langsung aya kitu bili bade yang singa depok mangga gitu sok atuh aya tos dicek teh acan bili ngabobodo juga lah channel sok pilari sinyal sok awon oh awon tidak sinyalna naon Telkomsel oh mana mana dan di sini teh ada dua rumah sahabat tuh enakeun pisannya di sore hari ini pemandangannya sangat sejuk sahabat tuh duh mantul tuh Allahu Akbar enakeun pisan tetapi ini mah rumahna teh digemok tuh. Aduh banyak kandang domba ada kandang domba aduh enakeun pisan ieu mah tuh ai bumi bapak di mana oh eh banyak di dia mohon mangga kayak kadi itu abe amangan oh mohon mohon mohon
Mohon mangga wilujeng ke amengan abi ka ditu ka lembur. Kering. Mohon mangga. Padahal sinyal teh nyanak di ditu sakarung. Mangga kuntan mah yeuh. Mangga bapak abi-abi. Assalamualaikum. Aya teh. Jadi sahabat saya akan menuju lebih ke sana dulu sahabatnya sebelum menuju arah ke sebelah sana. Karena saya harus balik lagi ke arah jalan yang sudah dijalani tadi dan di sana juga ada perkampungan sahabat, saya akan lebih lanjut pokoknya megas. Kalau perkampungan di sini mah di Solan, jadi gugunukan rumah nate. Jadi harus misalkan mau silaturahmi antar rumah teh harus berjalan kaki dulu sangat jauh gitu. Jadi ketemu lagi ada rumah di sebelah sana ada rumah lagi. Jadi harus gitulah pokoknya mah harus berjuang ekstra jalannya harus supaya tidak ngos-ngosan pokoknya mah harus speed lah benar-benar pokoknya namanya sahabat. Dan saya akan lebih lanjut lagi ke kampung sebelah sananya lagi sahabat ya pokoknya mah lanjut terus ya pokoknya mah ikuti terus lah oke sahabat lah. Tadi di siuk ayona di usulpan tuh marah kujang mah coba lauk aja cing sok atuh wah si ujang ngusup pak lupa naku cacing jang usus aduh usus mah digoreng ya. Anu duaan tadi kemana jang